ada minuman viral yang pertama kali ada di Kalimantan Selatan. Dengan sensasi satisfying saat mengcracking, bisa jadi pengalaman menarik dalam menikmati minuman ini. Kali ini Ulun lagi berada di Pondok Coklat Hatta yang berada di Jalan Kampung Melayu Banjarmasin, tepat di seberangnya Man 1 Banjarmasin. Asli kada habis-habis Pondok Coklat Hatta ini mengeluarkan menu-menu terbaru. Setelah viral dengan menu Chocobo Crunchy, kali ini Pondok Coklat Hatta mengeluarkan menu barunya lagi nih, yaitu Topping Cracking White Chocolate. Topping Cracking ini mempunyai dua varian, yaitu crack full dan setengah, dan bisa kalian campurkan dengan semua varian rasa. Untuk yang kali ini Ulun mesan yang varian matcha latte blend dan choco foil yang menggunakan topping cracking full, dan varian choco original dan chimori strawberry yang menggunakan topping cracking setengah. Biar topping cracking white coklatnya terasa waktu diminum, kita cracking dulu nih minumannya, terus minum deh. Selain sensasi segar dan manis yang gak bikin enek di mulut, ada juga nih sensasi krenyes-krenyes dari white coklatnya yang bikin mood naik lagi. Oh iya, topping baru crack white coklat akan launching di tanggal 7 Juli 2024 di outlet Pondok Coklat Hatta tertentu. Jadi kalian wajib banget buat pantengin IG-nya untuk informasi lebih lanjut ya. Yuk, yang mau cari sensasi baru dalam menikmati minuman, ke Pondok Coklat Hatta aja. Cus, berangkat!